Terus Anto, Jamsin, diperhatikan kalau hari Jumat seragamnya apa? Berarti harus seragam semuanya biar terlihat rapi semua. Di sini kenapa? Ini tuh simulasi gempa bumi. Ceritanya ya, gimana tadi? Ya itu kalau ada suara sirine kita harus keluar terus melindungi diri. Kalau nggak ada, kalau ada reruntuhan itu kita harus melindungi. Kalau pakai tangan ya pakai tangan, kalau pakai tas ya pakai tas, kalau ada misalnya pakai meja atau kursi ya pakai itu. Sudah paham berarti? Sudah paham. Dan siap-siaganya tadi bencananya apa Mbak? Yang kebetulan kan ada beberapa bencana. Kita mengambil gempa bumi untuk di BBRSPDI Kartini Temanggung. Tujuannya sendiri? Tujuan sendiri adalah edukasi bagi pegawai dan juga penerima manfaat untuk menyadarkan mereka ketika ada bencana. Okay. Mbak, kalian ini kan maaf disabilitas ya. Tingkat kesulitannya gimana memberi pengajaran terhadap mereka tentang kebencanaan? Ketika simulasi kesulitannya ketika dia tidak mendapat peran korban. Nah, ini tadi banyak korban, harusnya korbannya itu 2 jadi 7 atau 8 tadi. Korban itu kesulitannya kan jadi tidak bisa sesuai dengan naskah gitu loh. Kalau pas simulasinya. Tapi perlu pemahaman berulang-ulang nggak Mbak dengan ya? Ya memang harus. Anak-anak begini kan tadi sebelum kita untuk terjun langsung atau kita langsung ke kegiatan langsung itu pengarahan dulu dan juga sosialisasi dulu. Jadi latihan-latihan dulu tadi. Ada berapa? Berapa kali latihan tadi kalau nggak salah kalau 4-5 kali. Tapi itu aja masih banyak yang salah ya. Ya namanya anak-anak sini kan senang sekali diperhatikan kan seperti dimasukkan di tandu tadi. Maunya kepengen semua gitu ya. Ada berapa penerima manfaat tuh? 150. Iya.